Eh, sekarang dari mana? Kan, dari mana? Habis rawehan. Abang-abang gak terawehan? Udah, gua. Oh. Ini kan bulan Ramadan ya? Iya, Bang. Sepi amat ya. Iya ini. Iya ya, biasa tahun kemarin rame, Bang. Tapi tahun ini ngerasa sepi, saya juga bener. Kebetulan nih ada penghasilan, biasanya nih gerobak ini tutup itu jam 11 malam. Sekarang pas gua kesini tutup. Iya, sekarang tahun ini mah asa rada sepi, ngerasa sepi jalanan juga. Biasanya juga ini gerobak ini rame nih. Iya, biasanya juga. Tiap maghrib tuh dagang takjil di sini. Sekarang enggak, pada sepi. Untuk kebetulan ada lu nih. Paksa. Aduh. Iya, Bang. Mau uang dong. Mungkin mau bawa uang. Ayo, bagilah. Maksudnya gimana, sedangkan, Bang? Oh. 2 juta, 2 juta. Kok 2 juta? Enggak ada kalau 2 juta, Bang. Kalau 50 ribu mah ada. Lu jangan macam. Selawe-selawe, 25, 25. Gua gila. Astagfirullah. Masih sama preman kan, elit. Eh, sedekah itu kan harus ikhlas. Gue preman di sini. Jangan ditarget kalau sedekah. Ada targetnya. Pak, itu mah pemerasan kalau gitu, mah pemalakan ya. Ini sekarang gua kan palak-palak tukang gerobak lagi gak ada yang dagang. Sekarang ada ide, Bro. Apa? Gini, mana, Bro? Kita palak yang habis pulang terawih kan, itu tujuan. Oh, kita. Astagfirullah, gak boleh. Iya, sengaja kita yang mungkin kalau kita palak satu persatu yang habis pulang terawih, kita bakalan hasil cuan banyak. Iya, tapi tadi rame, makanya kita target yang terakhir. Eh, lu mau kemana? Ya mau pulang, Bang. Ini kan di sama Abang ditahan dulu, ada apa nih? Kan udah dibilang. Kalau misalkan udah gara urusan, saya mau lanjut jalan, Bang. Ya. Gue mau duit. Mau duit lu. Enggak apa-apa, ayo. Gue mau duit lu. Kan barusan mau dikasih ya, Bangnya gak mau, kenapa? Ngapain 50 ribu? Hah? Ya kalau besar-besar kan saya gak bawa, Bang, gak ada. Bawa besar-besar. Beli permen kayaknya. 50 ribu beli permen aja. Macam-macam lu kesini. HP-HP aja, HP. Udah lah, Bang, jangan-jangan ganggu saya. Kalau gak ada duit, HP aja, ayo. Lu dari mana sih? Kan udah bilang habis terawehan. Orang sini. Iya. Kita aja yuk. Di target di sini 40 ribu buat apa? Oh, lu lihat toko itu semua, toko takjil semua kita yang tutup paksa. Ayo nyari. Mas, lu, kirain teh kabur, Abang nih. Ayo, kabur. Gua bawa balok nih. Kalau lu enggak mau bayar, apa itu? Gua gibang nih sama balok ini, ha? Gua pecahin pala lu kok. Sudah, Bang, jangan ganggu saya. Saya mau. Gua kira dia mau ngeluarin uang. Kagak, saya mau nunggu, sambil sambil istirahat dulu, sambil ngerokok dulu atuh, ngobrol-ngobrol sambil ngerokok sambil ngopi atuh. Ada kopinya mana? Ada kopi di sini nih. Ada kopi, boleh atuh sambil ngopi. Ayo kameramen, diajak kopi dulu. Alhamdulillah nih. Ah, kopi dari mana kayak gini mah? Ah, ini mah apaan? Gak ada kopi. Ini mah kayak tempat nongkrong preman ini mah. Kalian preman? Preman kita. Gua yang selalu jaga keamanan di sini, tukang palak di sini. Oh, tukang palak. Palak gua sepi, enggak ada yang pada jualan. Jadi, pulang dulu nih ya. Habis pulang terawih biar palak dia. Ya. Ayo cepet, Bang. Maaf nih, saya bukannya mau mengajari atau apa ya, jadi saya hanya ingin saling mengingatkan saja, jangan malak-malakin orang itu tidak baik, Bang. Memeras itu gak boleh, memeras orang tuh ya. Ini tuh bulan berkah, makanya lo harus berkah sama gua. Iya. Iya, persoalannya Anda tuh menarget dan memaksa itu. Biar
Soalnya kalau gini loh, kalau misalkan saya kasih nanti bakalan kebiasaan, sama orang lain pun Anda akan seperti itu, begitu. Emang gue terbiasa sama pedagang-pedagang. Cuman gue enggak terbiasa sama orang terawih. Iya. Sekarang mau dibiasain gue. Astagfirullah. Baru operasi lagi ini di bulan Ramadan ini ya. Iya, biar berkah lu. Bulan Ramadan harus kasih 2 juta sama gue. 1 juta pada teman gue 1 juta. Udah, lu bisa pulang 50 ribu aja, selawe-selawe ya. Bang, selawe cukup buat beras tuh. Beras kilo. Kilo selawe? Mana ke diri gue jatuh kan? Lah kan sedekah itu seikhlasnya. Kebetulan kan saya pulang dari masjid nih, pulang terawih. Ya, masa bawa uang gede-gede ya? Kagak lah. Oh, juta, bos. Aman, 50 ribu kocak. Apaan ya? Itu sifatnya juga dari Gading. Gue gak percaya lu, ha? Oh iya tuh. Dari persentinya Gading, berapa itu persentinya? Oh, banyak duit. Gading, ayo. Itulah kesempatan kita, ya. Ayo. Mau kasih apa? Mau gua gibas lu, ha? Aja. Kenapa lu kesak sampai itu? Kok susah? Sudah saya bilangin, Anda ilmu. Jangan ganggu saya, jangan ganggu masyarakat ya. Jangan punya ilmu ah? Tidak, bukan seperti itu. Gua gak bakalan gentar, gua. Pantas aja berani sama kita. Iya. Ketakut mati sama kita, ketakut bonyok. Ternyata lu punya keilmuan ah? Anjing lu. Mas, nih. Saya bilangin lebih baik kalian bertobat saja, ya. Tobat, gua enggak mau. Ayolah, Bang. Apa bertobat? Apalagi di bulan yang suci ini, yang penuh berkah, kita hijrah ya. Yuk, hijrah, yuk. Harus bagi-bagi duit dong sama kita. Iya, kan tadi juga mau dibagi, andanya gak mau, malah marah-marah. Itu penghinaan bagi gue, kasih gue kemudian. Iya, elah, kalau misalkan sedekah itu kan seikhlasnya, Pak. Ya. Ya udah, sedekah sama gue, ditargetin sama gue, ha? Astagfirullah. Kalau ditarget tuh bukan sedekah tuh. Itu mah pemerasan termasuknya. Gini aja nih. Gue lagi malas keluarin ilmu, ya. Gue lagi malas keluarin ilmu sekarang, ya. Iya. Sama, saya juga. 1 juta aja lah. Udah keluarin lu dari tadi. Udah mau malam nih. 1 juta aja. Sudah dikasih negor. Bro, gimana nih bro? Cik juga kepal sama balok ini. Gua kejok aja gak kena. Saya sekalian kena ikut istirahat ini. Dulu ya. Ikut istirahat dulu gak apa-apa ya. Ikut duduk. Gak apa-apa tuh, kan ini bukan bangku Anda juga ya. Ini bukan bangku gua. Ini balok juga gak kena, tapi gemepan nih. Sudah. Siapa sih? Ya gak perlu tahu saya siapa. Bro. Saya orang biasa yang pulang terawehan. Kalian jegal. Ya kalian saya. Minta-minta uang, malak-malakin saya. Apa sekali gua baru aja pertama mau malak yang habis pulang teraweh. Tapi dia udah kosong, bro. Mau ngaris kok kayak gini. Ya udah. Lu mau ngasihnya berapa asal jangan 25.000 sama gua. Jangan. 50.000. Berapa? 50. Kita berdua tuh. Kita kan ini habis dari masjid, habis tarawih. Gak bawa uang banyak-banyak, gak ada nih. Keringanan. Gak ada uang segitu. Gak mau minum. Astagfirullah. Gak boleh. Keburu tutup tukang minumnya. Haram.
haram, gak boleh minum minuman keras ya. Haram itu kalau minum di masjid. Gak ada masjid juga sama haram. Enak tapi ya. Gimana? Gak ada. Keburukan tentu tempat jualannya. Gak ada. Apalagi untuk minum-minuman gak ada. Gope. Gak ada. 50.000 juga gak ada kalau buat minuman mah. Asu, kok kayak gini? Iya, apa bro kali ya? Udah sepi dari tadi, gua gak punya target. Ini nemuin orang. Kalian jangan suka malak, Pak. Ya, jangan suka malak makanya. Jangan malak-malakin orang. Kalau mau uang, kerjalah yang halal, Bang. Kerja yang halal. Kerja yang halal. Ini gua kerja nih. Ya, tapi haram nih. Gak boleh. Harus yang halal. Di target besok, kita harus cegatin orang balik terawihannya. Gini aja, Bang. Saya kasih saran ya. Sekarang kan lagi Ramadan nih. Ya, apa? Lebih baik Abang jualan kolak, Bang. Buat takjil, berkah tuh. Kalau ada sisa sedekahin. Jadi bakal lebih berkah, Bang. Lu aja tuh jualan kolak, gua enggak mau. Diri gua jatuh kalau gitu, kan. Masa gua preman yang udah tahu wilayah sini jadi tukang kolak. Iya. Besok. Sudah, Abang pensiunlah jadi preman. Udah gak zaman, Bang. Sekarang udah 2024 loh, Bang. Udah gak zaman preman-premanan. Gua bukan jadi soal preman-premanan, tapi gua minta duit. Ntar kalau gua punya ganti. Ya udah gak zaman, Bang, kayak gini, Bang. 2024 tuh lebih baik cari kerja yang halal, berproses. Jadilah orang kaya dengan cara yang halal dan baik, Bang. Ayolah. Gak mau. Gua sudah pilih hidupku seperti ini ya. Keman seluruhnya. Selamanya. Besok-besok sih kita targetnya para wanita-wanita yang pulang terawih. Iyalah. Jangan laki-laki. Kalau sampai besok ngulangin kayak gini lagi, maaf. Saya bakal melawan. Sekarang saya tidak melawan loh nih. Dari tadi saya tidak melawan nih, Bang. Melawan dari tadi dia melawan. Hanya buat tadi melawan itu lu melawan. Saya hanya berpasrah saja sama Allah. Gimana ini, Bro? Berlah, Bang. Ya. Lebih baik ikut saya. Ngapain lu lihat-lihat gua? Jangan ganggu. Lu jangan ikut campur lu. Pesan gua sama dia nih. Hati lu. Kagak ikut campur, orang dari tadi juga kagak ikut campur. Lu jangan atur, sekarang lu ngatur. Nih, atur kita dia. Lu sampai enggak coba nih. Sat. Allah, apa? Allah, apa? Ini sepertinya sering kesini ya? Kita harus bangun kan nih. Jadi ini pasti ada kelompoknya. Gak mungkin nih cuma berdua. Biasanya yang kayak gini tuh banyak pasukan-pasukannya, kawan-kawannya. Jadi kita bangunkan, kita tanya-tanya ya. Nanti kita kalau misalkan kondusif, takutnya nanti pasti bangun ini lagi. Nanti kalau kondusif bisa tanya-tanya, nanti kita live lagi ya, sahabat-sahabat. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih sahabat-sahabat yang selalu support kita, damping kita, temenin kita dalam berbagai penelusuran. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu sehat, selamat, rahayu,
Cek jago ringkas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.